Kekeringan yang masih melanda sebagian besar wilayah di tanah air membuat kawanan kera memilih masuk ke pemukiman warga untuk mengambil makanan dan hasil tani. Dan laporan dari Palangkaraya dan Madura ini sekaligus menutup redaksi sore hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Sudah hampir sepekan terakhir, kawanan monyet memasuki areal perumahan warga di kawasan Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Hewan berekor panjang ini keluar dari habitat asli mereka karena ketiadaan sumber makanan yang tersisa. Kekeringan berkepanjangan di Palangkaraya membuat hutan terus mengering. Banyaknya kawanan monyet yang turun gunung membuat warga lebih memilih bertahan di dalam rumah. Bila warga lengah tidak menutup pintu ataupun jendela, maka sejumlah monyet akan masuk ke rumah warga untuk mencari makanan. Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan agar mereka dapat beraktivitas normal seperti sedia kala tanpa ada keresahan takut diserang kawanan monyet. Pasti meresahkan. Meresahkannya? Meresahkannya gimana, Bang Kar? Karena mau mengganggu juga monyetnya. Masuk rumah. Terus? Iya, jadi ngambil makanan itu loh. Ngambil makanan ya, Bang ya? Kondisi serupa juga terjadi di Desa Batuyoh dan Nipah, Kecamatan Banyu Atas Sampang. Sejumlah kera terus memasuki pemukiman warga untuk mencari makanan. Sudah lebih dari 2 minggu, puluhan ekor kera masuk ke pemukiman warga. Beberapa petani bahkan bergantian untuk tetap berjaga di sekitar sawah mereka yang tengah memasuki musim panen kacang hijau. Selain kehabisan makanan lantaran belum turun hujan, kera-kera ini terpaksa memasuki areal permukiman karena hutan yang menjadi habitat mereka kian tergerus akibat banyaknya penebangan liar. Oh, kacang hijau ya dihabisin, kemudian yang rumput gajah itu yang manisnya ujung-ujungnya tuh juga dirusak, juga dimakan. Kekeringan berkepanjangan diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga akhir November mendatang. Saat ini, Indonesia dilanda kemarau kering akibat berkurangnya curah hujan dan minimnya masa uap air. Bila kondisi suhu di permukaan laut masih terus mendingin dan efek El Niño masih melemah, maka akhir musim kemarau diperkirakan akan tertunda hingga Desember mendatang. Tim Liputan Trans 7.